Napa tasik sakit di unduh kan tadi? Lah, sebatan pangan ini sakit. Karek separuh nih. Oke, selamat sore Tribuner. Saat ini saya ada di kawasan Persawahan Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dan saat ini saya sedang melihat tanaman jagung milik warga yang mendapat serangan tikus secara meluas. Ini saya beri contoh kayak seperti ini. Ini dimakan tikus, jadi tikus memanjat ke arah buah dan memakan setengahnya dan menyisakan setengahnya lagi. Sehingga hanya menyisakan bagiannya setengah saja, dan ini masih diharapkan bisa dipanen bagian yang masih bagus ini. Tapi yang sudah rusak langsung dibabat ya, dimakan. Pak, serangan ini mulai kapan tuh Pak terjadi? Seminggu sejak jantan. Baru jantan ya. Kurang berapa hari Pak ini panen? Bukan anu, lah ini gini ukurannya saat ini gini. 2 minggu? 3 minggu gini. Selawe dino 25 hari. Kira-kira Pak, separuhnya ada enggak Pak yang rusak Pak? Bukan, berapa persen? Sepertiga yang rusak. Perkirakan sepertiganya rusak karena serangan tikus. Padahal beliaunya sudah aktif untuk memasang racun tikus, namun tidak kurang efektif ya untuk mengurangi serangan. Jadi kalau saya gambarkan, saat ini saya mencium bau-bau tikus itu, bau-bau bangkai tikus dari tikus-tikus yang memakan umpan yang dipasang, tapi juga masih kurang efektif untuk mengendalikan hama ini. Jadi serangan ini secara meluas, satu petak sawah ini sepertiganya sekitarnya yang tidak panen. Pinten Pak luasnya ini, jenengan? Badan jenengan? 200 ru. Ini telung atas gitu. Kalau atas oke.